Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kebanggaan kita Syiar Mandalika. Kali ini kita akan memantau perkembangan sirkuit dan juga detik-detik hari pertama akan dilaksanakannya balap pramusim untuk MotoGP 2022, saudara-saudara. Kita melihat di sektor sisi luar depan sirkuit Mandalika, keadaan tanah masih bertumpuk-tumpukan, saudara-saudara. Bertumpuk-tumpukan yang sudah diratakan dan sudah dipadatkan. Ini adalah salah satu jalur provinsi ruas antara Bundaran Sungguh dan juga di Kuta Mandalika. Masih belum tertata rapi karena mungkin untuk hari ini tidak akan ada pengerjaan, sehingga keadaan masih semrawut begini, saudara-saudara. Masih belum ada penjagaan karena kita berada di sini masih pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, saudara-saudara. Kita akan memantau detik-detik akan dilaksanakannya atau akan dimulainya balap pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Lombok. Semoga saudara-saudara semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, panjang umur, dilimpahkan rezeki, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah tentunya juga saudara-saudara semua. Nah, persis kita berada di depan tulisan Mandalika, tetapi sudah dihapus, saudara-saudara. Akan diperbarui lagi. Kita melihat ada pohon besar yang sudah ditanam di sana. Pohon teram besi, saudara-saudara, untuk kebutuhan peneduhan agar tidak terlalu panas di landmark tulisan Mandalika itu, saudara-saudara. Masih belum ada pengamanan dari pihak kepolisian atau juga dari satpam atau security sirkuit Mandalika. Inilah keadaan terbaru detik ini, menit ini, jam ini, saudara-saudara. Masih bisa kita katakan masih belum ada aktivitas sama sekali dari para pekerja ataupun juga karyawan-karyawan dari sirkuit Mandalika Lombok, saudara-saudara. Ini Pertamina sirkuit Mandalika. Kita akan memantau langsung dari titik sebelah barat di landmark Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit, saudara-saudara. Tampak kita lihat di luar pagar sirkuit Mandalika. Kita melihat suasana di dalam sirkuit masih sepi, saudara-saudara. Yang kita lihat aktivitasnya dari para marshal yang akan menjadi inilah suasana terbaru pagi ini, saudara-saudara. Masih pukul 8.30. Kita masih belum melihat adanya aktivitas dari para pekerja maupun juga dari para pembalap. Yang ada hanya kita mendengar raungan-raungan dari mesin-mesin sepeda motor mereka yang siap berlaga di
pentas balapan pramusim ini, saudara-saudara. Kita melihat juga aktivitas dari para marshal yang siap untuk bertugas di event kali ini. Kita melihat para marshal di titik-titik tertentu yang siap untuk bertugas sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing, saudara-saudara. Jam 9 tepat, saudara-saudara, kita melihat ada dua pembalap yang sudah melakukan first lap, saudara-saudara. Lap pertama sudah dilakukan oleh dua orang pembalap tadi. Mohon maaf, kami tidak mengetahui tadi siapa, karena jarak kami... Dari tim Suzuki, pembalap dari tim Suzuki, saudara-saudara. Dari Ducati. Semakin banyak, saudara-saudara, kita melihat para pembalap yang sudah coba menjajal sirkuit Mandalika ini. Dari Repsol Honda, dari tim Monster, thank you.